Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya Revi di channel Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas perkembangan Sukhoi dari masa ke masa part 3. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Silahkan menonton. Yang ke-11 adalah Sukhoi Su-37 Flanker F atau Terminator. Su-37 adalah pesawat tempur multiperan buatan Rusia. Pesawat Su-37 adalah prototip pesawat buru sergap dan serang berkursi tunggal yang dikembangkan dari Su-27. Pesawat ini melakukan tes terbang pertama kali pada bulan April 1996 dari pusat uji coba terbang Zhukovsky di dekat Moskow. Pihak NATO menyebut pesawat tempur ini dalam laporannya dengan kode Flanker F. If these are redirected by adjustable nozzles, sedangkan pihak Sukhoi sendiri menyebut dengan nama Diablo. Pesawat Sukhoi Su-37 Flanker F merupakan pesawat tempur multiperan berkursi tunggal dan bermesin ganda. Oleh Sukhoi, pesawat ini dijadikan sebagai peraga teknologi untuk pengembangan beberapa kemampuan sebuah pesawat tempur yang mereka produksi. Su-37 dikembangkan berdasarkan desain Su-27. Modifikasi yang dilakukan misalnya pada sistem avionik dan sistem persenjataan. Pengembangan yang paling mencolok adalah pada nozzle vektor pendorongnya. Nozzle vektor ini yang membuat Su-37 mampu melakukan manuver terbang yang sebelumnya hampir tidak mungkin dilakukan oleh pesawat tempur lainnya. Sebagai pesawat tempur peraga teknologi atau eksperimental, pihak Sukhoi hanya membuat 2 unit Su-37. Prototipe pertama yang berhasil melakukan penerbangan perdana pada tanggal 2 April 1996, yang kemudian disusul oleh penerbangan perdana prototipe kedua pada tahun 1998. Meskipun telah banyak menunjukkan banyak kemampuan taktis sebagai pesawat tempur, namun belum pernah terdengar informasinya bahwa pihak Sukhoi akan memproduksi Su-37 secara massal. Su-37 dilengkapi dengan sensor multifungsi, misalnya radar Doppler NO-11M yang mampu melacak hingga 15 target secara simultan untuk menguji target dan memandu penembakan rudal udara ke udara. Pesawat ini dibekali dua mesin Yulka AL-37FU turbofans dengan kemampuan 145 kN pada masing-masing mesinnya. Yang ke-12 adalah Sukhoi Su-47 Firkin atau Su-47 Berkut yang berarti elang emas dalam bahasa Rusia. Su-47 merupakan pesawat tempur supersonik yang dikembangkan oleh Sukhoi. Fitur pembeda pesawat ini adalah sayap penyapu depan serupa dengan LL-3 milik Shibin yang memberikan pesawat ini kelincahan yang menakjubkan. Dan pada saat produksi, jenis ini tidak diwujudkan. Satu-satunya pesawat yang diproduksi digunakan sebagai perwarupa peraga teknologi untuk sejumlah teknologi canggih yang kemudian digunakan dalam pesawat tempur generasi 4,5 dan generasi 5. Su-47 mempunyai sayap tekuk ke depan yang menjanjikan keunggulan di bidang aerodinamis pada kecepatan subsonik. Sayap dengan tertekuk ke depan ini memungkinkan bertambahnya jarak dan manuverabilitas pada altitude yang tinggi. Pesawat ini mempunyai kanat besar yang terpasang di samping saluran udara, dekat dengan ujung sayap depan. Penstabil vertikal dipasang di sebelah luar, dan dua buah pintu saluran udara tambahan besar yang terlihat di bagian tengah badan pesawat. Sampai saat ini belum jelas jenis mesin apa yang dipakai di dalam pesawat ini. Dugaan saat ini adalah dua mesin yang mungkin dipakai. Yang pertama adalah turbojet D-30F6 yang pada umumnya dipakai pada MiG-31M. Sedangkan yang kedua adalah turbojet Liuwulka AL-37FU dengan thrust vectoring.
SU-47 memiliki ukuran yang sama dengan pesawat tempur Sukhoi sebelumnya, seperti SU-35. Untuk mengurangi biaya pengembangan, SU-47 meminjam badan pesawat bagian depan, ekor tegak, dan perseneling pendaratan Sukhoi SU-27. Meskipun demikian, pesawat ini menyertakan fitur pengenalan radar yang diturunkan dayanya, lekukan bagian dalam, dan ruang yang diatur lebih ke samping untuk radar yang lebih canggih. Sejak awal, Berkut memang ditunjukkan sebagai demonstrator teknologi dan tidak pernah bersenjata. Akhirnya program SU-47 selesai di 4 prototipe dan diyakini saat ini penerbangan dari keempatnya sudah dihentikan. Yang terakhir adalah Sukhoi SU-57 Velon. SU-57 adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi untuk Angkatan Udara Rusia. Pembuat pesawat tempur ini direncanakan untuk menggantikan jet tempur MiG-29 Fulcrum dan SU-27 Flanker pada sistem pertahanan udara Rusia. Selain itu, Sukhoi SU-57 atau T-50 juga dijadikan sebagai dasar untuk proyek Sukhoi HAL FGFA yang bertujuan mengembangkan jet tempur untuk kebutuhan Angkatan Udara India. Pesawat SU-57 sengaja dirancang untuk menandingi jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Penerbangan perdana Sukhoi SU-57 dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010, kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari 2010, dan hingga pada tanggal 31 Agustus 2010, Sukhoi SU-57 sudah 17 kali melakukan penerbangan. Direktur Sukhoi, yaitu Mikhail Pugosyan, telah memproyeksikan pemasaran 1.000 unit Sukhoi SU-57 dalam waktu 4 dekade ke depan. Meskipun sebagian besar informasi tentang Sukhoi SU-57 telah diumumkan secara luas, namun sebagian kalangan meyakini bahwa masih ada beberapa fakta yang disembunyikan. Misalnya kemampuan Super Cruise mencapai kecepatan supersonik tanpa afterburner, persenjataan berupa misil udara ke udara dan udara ke permukaan, rudal anti kapal laut, radar AESA dengan elemen 1500 array yang kabarnya memiliki kecerdasan buatan. Bahan komposit yang digunakan pada Sukhoi SU-57 diperkirakan mencapai 25% dari keseluruhan berat pesawat, dan sekitar 75% merupakan pelapis permukaan badan pesawat. Badan pesawat juga terdiri dari 75% titanium. Dilaporkan juga bahwa pesawat siluman buatan Rusia ini memiliki kemampuan manuver hingga melebihi F-22 Raptor. Pesawat ini dilengkapi dua mesin Saturn AL-41F1 turbofans dengan thrust vectoring. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Terima kasih, see you next time.